بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واصحابه المنتجبين سيما سيما بقية الله في الارضين نجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من ادبائه وجنوده اما بعد. اخواني وأخواتي الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih berada di surat Al-Hujurat. Kita pada malam hari ini akan menyambung ya uh, tafsir dari ayat ke-12 untuk kemudian kita masuk pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12 sebagian telah kita bahas ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh wahai orang-orang yang beriman jauhilah sebanyak mungkin prasangka istanibu katsiran minadh mengapa inna ba'dadh-dhanni ithmun karena sebagian prasangka itu dosa wala tajassasu janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain wala yaghtab ba'dukum ba'dha dan sebagian kalian jangan menggunjing sebagian yang lain kenapa ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu di antara makna ghibah itu adalah digambarkan dalam keterangan yang kata Allah apakah salah satu dari kalian mau atau suka memakan daging saudaranya yang sudah mati yang sudah menjadi tanda kutip bangkai fakarih tentu kalian enggan untuk melakukannya ayat ditutup dengan wattakullah bertakwalah kepada Allah innallaha tawwabur rahim Allah itu Maha penerima taubat dan Maha uh, penyayang. Kita akan melanjutkan di bagian ribah dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bahwa meskipun ribah itu dilarang, tapi ada tempat-tempat tertentu atau ada hal-hal tertentu di mana ribah dibolehkan. Ada ribah yang boleh. Di mana saja itu? Contoh. Ketika kita dimintai pendapat ya, sharing musyawarah dalam hal tertentu. Contoh, ketika seseorang datang kepada kita menanyakan bahwa si fulan ini datang meminang putri saya mamanya. Nah, kita ketika dimintai pendapat tentang seseorang, kita harus jujur mengungkapkannya yang kita kenal tentang fulan itu bahkan kita diizinkan untuk menunjukkan ya keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan bukan dalam rangka menggunjing tapi dalam rangka memberikan informasi yang benar tentang fulan karena dia bertanya kan fulan datang meminang putri saya saya tidak kenal dengan fulan saya dengar anda mengenal fulan bagaimana fulan dalam pendapat anda Nah, kita harus terus terang di sini nah. Terus terang dalam hal ini karena ada alasannya dan ada urgensinya, maka kita membicarakan keburukannya diizinkan. Bukan kemudian kita menjelekkannya atau kita menghinakan orang itu, tapi kita sampaikan apa adanya bahwa fulan itu sepengetahuan saya dia pernah ini, pernah ini, pernah punya masalah ini. Katakanlah dulu dia adalah seorang uh, peminum. Dan saya tidak tahu apakah sampai sekarang dia masih menjadi peminum atau tidak. Artinya, ketika kita dimintai pendapat, kita diberi izin dalam agama ini untuk menunjukkan tentang seseorang itu apa adanya. Dan kalau kadang-kadang dalam apa adanya itu ada hal-hal yang buruk, ya kita diizinkan untuk menyampaikan itu sebatas informasi bagi orang yang bertanya untuk kepentingan tertentu atau ketika kita hendak memilih seorang katakanlah pejabat atau pemimpin, ya. atau ketika kita punya urusan kita katakanlah ketua panitia atau dalam sebuah katakanlah kita mau memilih orang yang katakanlah memimpin ya. sebuah organisasi atau sebuah katakanlah lembaga pendidikan Nah, kita is oke. Okay. Calon-calon itu kemudian kita berhak untuk mengungkap seperti apa track record dari calon-calon itu. Enggak apa-apa. Karena kita hendak menyerahkan sebuah tanggung jawab yang besar yang kalau seandainya kita tidak tunjukkan siapa sebenarnya orang yang akan memimpin ini, boleh jadi nanti akan diemin oleh orang yang yang keliru. Intinya untuk urusan-urusan yang punya alasan rasional kita membicarakan keburukan orang itu diizinkan. Kedua, di antara hal-hal uh, yang kita boleh untuk melakukan ghibah uh, atau membicarakan keburukan orang. Ketika kita hendak menyanggah atau menolak sebuah ucapan atau keyakinan yang batil. Katakanlah ada orang itu berbicara tentang sesuatu yang sangat menyimpang ya atau seseorang itu punya keyakinan yang sangat menyimpang. Nah, kita dalam rangka menyanggah berbagai macam pendapat dan ucapannya, kita boleh-boleh saja kita kemudian mengungkap ya hal-hal yang buruk dari apa yang yang diucapkan dengan tujuan apa? Agar dia tidak dijadikan panutan oleh oleh masyarakat. Di antara ghibah yang diizinkan itu adalah ketika kita menjadi saksi. Nah, ketika seseorang menjadi tersangka dan kemudian hakim itu untuk menjatuhkan vonis, hakim membutuhkan berbagai macam kesaksian. Nah, dalam bersaksi kita boleh mengungkap keburukan seseorang. Ya, tentu kita tidak boleh menambahi ataupun mengurangi. Kita harus berbicara apa adanya. Tapi ya, ketika kita diperlukan untuk menjadi saksi maka kita diizinkan untuk mengungkap keburukan seseorang boleh diriba ya. karena ini tujuannya adalah untuk, untuk agar hakim mendapatkan uh, informasi atau data yang cukup tentang orang yang uh, ia hendak menjatuhkan fonisnya diantara hal-hal yang kita diizinkan untuk riba adalah ketika kita hendak mengungkap kejahatan seseorang. Ya, ada orang ini dia berlaku zalim, ya, melakukan penganiayaan dan tidak banyak orang yang tahu. Nah, ketika kita hendak membuktikan bahwa fulan atau kelompok ini adalah orang yang berbuat aniaya atau yang berbuat zalim, kita diizinkan untuk mengungkap keburukan seseorang. Tujuannya apa? Untuk membela orang yang dizalimi. Di antara orang yang boleh kita riba adalah orang-orang yang tanpa malu dan secara terang-terangan melakukan berbagai macam kejahatan dan keburukan. Orang-orang yang terang-terangan melakukan kejahatan dan keburukan itu sah untuk riba. Zaman sekarang ini yang paling sah untuk kita riba ya orang seperti Netanyahu mamanya itu atau para pejabat negara haram Israel yang setiap saat melakukan berbagai macam keburukan dan kejahatan masing-masing mereka itu sah untuk kita gunjing. Ya. Mengungkap keburukan juga atau membicarakan keburukan itu juga diizinkan ketika kita hendak melawan pengakuan-pengakuan yang palsu. Ya, contoh, ada orang, dia bukan seorang ulama, dia tidak pernah belajar agama. Ya, kita harus tunjukkan bahwa dia ini bukan seorang alim, dia tidak pernah belajar agama agar masyarakat tidak tertipu ikut dengan alim abal-abal ini. Kita boleh ya, membongkar seperti apa sebenarnya orang itu atau orang yang mengaku sebagai dokter namanya, bukan dokter ngaku dokter. Nah, kita boleh membongkarnya. Atau apapun pengakuan palsu apapun. Jadi orang yang mengatakan bahwa ini milik saya. Oh, kita ketika kita tahu itu bukan milik. ini pengakuan palsu, dia berdusta. Katakanlah tanah ini bukan miliknya, tapi milik orang lain. Dia cuma mengaku-ngaku saja. Nah, kita boleh membongkar keburukan ketika kita hendak melawan pengakuan-pengakuan dusta dan dan palsu. Tujuannya apa? Agar masyarakat tidak tidak tertipu. Ini kira-kira beberapa hal di mana menggunjing itu dibolehkan. Artinya menggunjing hukum awalnya adalah haram dan tidak diizinkan. Tapi ada beberapa pengecualian seperti yang kita bahas di atas. Tentu itu bukan semuanya, tapi sekedar kita tahu bahwa ada tempat-tempat di mana ribah itu diizinkan dan dibolehkan bahkan di situasi dan kondisi tertentu bisa menjadi wajib kita mengungkap keburukan seseorang masalah berikutnya adalah mendengar ribah kita ini kadang-kadang bukan pelaku ribah tapi kita seringkali duduk di sebuah tempat dan orang enak saja menggunjing Ya, bagaimana kita ketika kita dalam posisi di mana kita akhirnya duduk di sebuah tempat di mana satu dua orang yang di situ kemudian melakukan pergunjingan, nah, agama juga memberikan uh, ajaran tentang hal ini. Orang yang mendengar riba, jadi pertama, jadi jadi pertama kita sebenarnya tidak diizinkan untuk mendengar riba. Tapi kalau kemudian kita dihadapkan pada situasi dan kondisi di mana orang sedang menggunjing dan kita tidak bisa meninggalkan tempat itu, maka tugas kita adalah membela orang yang digunjing. Paling tidak kita katakan bahwa uh, mohon maaf, sebaiknya kita tidak menggunjing. Kita tidak membicarakan keburukan orang lain. Kita harus melakukan perlawanan. Tentu ini perlawanan bukan berarti kita kemudian dengan dengan cara yang angkuh, dengan cara yang kasar, enggak tapi kita harus uh, menunjukkan sikap bahwa kita tidak suka mendengar riba. Ya, dan kita tidak tidak nyaman untuk di hadapan kita kemudian ada orang mukmin itu digunjing. Dalam uh, cerita tentang Ayatullah asyiyat Ruhullah Al-Musawi al, al ini Imam ini itu dikenal sedemikian beliau hati-hati dalam hal pergunjingan ini sampai-sampai beliau itu sikapnya dipahami oleh orang-orang sekitarnya jadi percuma kalian kalau mau menggunjing di hadapan Sayyid Ruhullah Al-Musawi al, al ini ada kalanya kalau yang menggunjing itu adalah orang-orang yang di bawahnya yang kira-kira kalau dia memberikan nasihat orang-orang itu tidak tersinggung maka dia akan melarang atau menegur kita untuk melakukan pergunjingan tapi kalau yang menggunjing itu setara dengan dia atau orang-orang yang kalau dia tegur kemudian orang itu akan sakit hati dia seketika akan angkat kaki ya dan tanpa tanpa basa-basi beliau angkat kaki sehingga orang paham bahwa fulan ini berdiri Sayyid ini berdiri dikarenakan ada yang sedang melakukan ghibah sampai-sampai ketika dalam sebuah majelis ada Imam Huma ini tidak ada orang berani menggunjing ya jadi sikap itu perlu. Nah, pendengar riba itu harus punya sikap sehingga orang itu tidak tidak apa namanya itu tidak tidak nyaman ketika dia ketika dia menggunjing di hadapan kita. Kadang-kadang kita bisa saja kita kita tidak menggunjing tapi kita menjadi penyemangat orang yang menggunjing ketika kita mendengarkan dengan seksama apalagi kalau kita kemudian memberikan aplaus kita tidak ikut menggunjing tapi kita memberikan semangat kepada penggunjing. Nah, itu kita bisa juga ikut dalam dalam dosa penggunjing dalam riwayat dikatakan asak itu syarikul qail orang yang diam ketika terjadi pergunjingan dia dianggap sekutu orang yang menggunjing jadi kita seakan-akan kerjasama dalam hal pergunjingan jadi kalau kita tidak mau diikutkan dalam dosa orang yang menggunjing ya kita harus bersikap atau kita tinggalkan tempat itu seperti itu Nah, sebaliknya Ar Rasul Shallallahu Alaihi wa alaih, di banyak kesempatan beliau berkata seperti ini bahwa ketika terjadi pergunjingan, kemudian orang yang ada di situ kemudian melakukan pembelaan dan penolakan, dia melawan terjadinya pengunjingan itu disebutkan di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka baginya seribu. Allah akan menutup baginya seribu pintu keburukan di dunia ya dan seribu pintu keburukan di akhirat Allahu Akbar jadi ketika seseorang itu menghentikan proses pergunjingan ini Allah akan menutup seribu keburukan di dunia dan seribu keburukan di akhirat bagi orang yang melakukan penolakan tadi Luar biasanya kalau kita kemudian bisa menghentikan terjadinya pergunjingan Tapi kalau dia eh, apa namanya itu diam seperti riwayat yang di atas ya dia akan diikutkan dalam dosa si penggunjing Riwayat lain mengatakan orang yang mendengar riba dan dia tidak membela Ya orang yang diriba ya atau objek yang diriba orang yang diriba itu maka Allah akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. Dalam riwayat lain dikatakan ribah itu bisa sama dengan kekufuran. Ini sudah sangat luar biasa. Sementara orang yang mendengar dan rela dengan terjadinya pergunjingan itu sama dengan syirik ribahnya sama dengan kufur mendengar ribah sama dengan syirik intinya kalau kita kembali ke Al-Quran Al-Quran berkata inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu semua yang kita dengar semua yang kita lihat semua yang melintas di hati kita atau kita isi hati kita dengan apa semua itu ada pertanggung jawabannya makanya kita harus hati-hati Mukmin itu telinganya mulia, telinganya sama Allah tidak diizinkan untuk mendengar sembarang pembicaraan. Harus pembicaraan-pembicaraan yang bermanfaat ya, yang tidak uh, identik dengan menghinakan orang lain atau berbicara tentang keburukan orang lain. Kita tidak diizinkan untuk membongkar keburukan orang atau mendengar orang yang membongkar keburukan orang lain. Jadi telinga kita ini terhormat dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah. Orang yang beriman, iman itu sama dengan tanggung jawab. Jadi orang yang beriman otomatis dia itu punya kewajiban untuk menjalankan serangkaian hal dan juga punya kewajiban untuk meninggalkan serangkaian hal. Itu namanya mukmin. Beda orang mukmin dengan tidak mukmin. Orang mukmin itu mengikat dirinya dengan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala dan itu berlaku untuk seluruh anggota tubuhnya termasuk telinga. Jadi kita kita tidak boleh sembarangan berucap, tidak boleh sembarangan bertindak, bahkan tidak boleh sembarangan mendengar, bahkan tidak boleh sembarangan batin, tidak boleh kita tidak boleh sembarangan berprasangka tidak boleh makanya istani bukathiron bahkan urusan prasangka kita diatur oleh agama ini hati-hati dalam berprasangka jangan kamu habiskan waktu waktumu untuk mencari-cari kesalahan orang lain kurang kerjaan apa kamu Yesus. setiap orang kalau kamu cari kesalahannya ya ada tidak usah orang lain dirimu itu kalau kamu cari kamu akan menemukan segudang kekurangan dalam dirimu yang bagus kalau emang anda gemar untuk melakukan apa namanya itu penelusuran tentang keburukan dia ya keburukan diri bukan keburukan orang lain jadi iman itu tidak sesuai dengan buruk sangka iman tidak sesuai dengan tajassus iman tidak sesuai dengan riba. jadi orang yang riba, yang suka suudon yang suka tajassus mencari-cari kesalahan orang ini orang ini bisa dikatakan tidak punya iman. Kalau dia beriman, dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang -hal seperti itu. Sampai segitunya. Bahkan, mengatakan, inna Betul, tidak setiap prasangka itu kemudian dosa. Tapi ketika sebagian prasangka itu dosa, agama ini hendak mengajarkan kepada kita, dalam rangka kamu tidak jatuh dalam dosa-dosa yang pasti, dosa-dosa yang masih mungkin saja, yang masih mungkin kau jatuh dalam dosa, hindari itu. Istanimu kathiron Kenapa? Bukan semua prasangka itu dosa, tapi inna innaba'adadhani ithmun. Karena sebagian prasangka itu dosa, maka dalam rangka mengamankan diri kita tidak jatuh pada sebagian prasangka yang dosa itu, kamu jangan lakukan prasangka. Hindari prasangka. Dalam masyarakat beriman itu kita diminta untuk di awal-awal kita ketika ketemu orang itu kita tidak diizinkan untuk berusangka. Kamu ketika bertemu dengan orang-orang baru ya kamu perlakukan dia sebagaimana manusia pada umumnya. Berarti orang ini baik, berarti orang ini jujur, berarti orang ini tidak hendak melakukan keburukan. Kita ketika bertemu pertama kali dengan orang kita harus ber kalau dalam bahasa sekarang itu harus positive thinking, Kapan kita boleh negatif tinggi? Ketika sudah terbukti satu, dua, tiga, baru kita kemudian mengambil. Tapi di awal-awal kita jangan kemudian banyak orang itu belum belum baru ketemu sudah pasang kuda-kuda sudah me, apa nama, menyusun berbagai macam buruk sangka pada orang yang baru dia ketemu ini tidak berhak kita. Orang baru perlakukan sebagaimana dia orang yang tidak punya tujuan-tujuan yang buruk kecuali ketika terbukti satu dua perbuatan dia melakukan keburukan baru kita kemudian bersikap wa illa di pertemuan pertama kita harus bersikap husnudzon tidak boleh suudzon nah dalam rangka terhindar dari riba kita juga harus menghindarkan diri kita dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya riba apa yang menyebabkan terjadinya riba ya tadi itu suudon itu prasangka itu prasangka buruk itu itu apa namanya itu bahan bahan bakar untuk riba ya tajasus ketika kita mencari-cari keburukan orang ya pastilah anda akan temukan ketika anda temukan kemudian menjadi bahan untuk anda gunjingkan jangan jangan tajasus sehingga anda tidak punya bahan untuk berbicara tentang keburukan orang seperti itu. Nah, dari ayat ini kita juga bisa paham, dosa itu walaupun kadang-kadang manis, kadang-kadang enak. Kita ngunjing ya, kita berbicara tentang keburukan orang, itu mengasyikkan, ya. rumpi rumpinya itu isinya kita berbicara tentang kejelekan-kejelekan orang atau masa lalu orang. Oh, dia dulu pernah begini, oh, kita kadang-kadang karena -kadang, kadang kita tahu keburukannya kemudian kita terhibur hati kita. Oh, kita kita anggap ini kan itu menyenangkan kan? Al-Quran mengatakan sesuatu yang di itu menyenangkan kamu tidak tahu batinnya itu kamu sedang makan daging saudaramu yang telah mati Ribah itu batinnya sama dengan kamu makan daging saudaramu yang telah mati kita masih ingatkan cerita Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang wanita yang kemudian di bulan Ramadan seperti ini sama Rasul disuruh aftiri disuruh makan dia katakan loh ini sa'ima saya sedang puasa hendak kamu tidak sedang puasa bagaimana kamu mengaku puasa kamu tadi barusan menggunjing fulan dan fulan fulana dan fulana dan kalau kamu mau tahu bukti bahwa kamu tidak puasa Rasul dengan kekuatan batin membuat wanita itu memuntahkan sesuatu dan yang dia muntahkan adalah daging-daging artinya batin ghibah itu betul-betul kita makan daging saudara kita yang telah mati wa na'udzubillahi min dhalik ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarih tumu jadi di gohir dosa kadang-kadang asyik ya. menyenangkan nikmat tapi batinnya adalah sesuatu yang menjijikkan dan kita juga perlu apa namanya itu waspada tentang menggunjing bayangkan tidak ada dosa yang kemudian diumpamakan dengan perumpamaan seperti ini menggunjing itu diumpamakan ayak lahma ahi himaitan fakarihtumu belum ada dosa yang diberikan perumpamaan semenjijikan ini seperti makan bangkai saudara ini berarti kita harus waspada ini. Sampai ada perumpamaan seperti ini berarti ini bukan dosa yang main-main. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum Nah dari ayat ini kita juga bisa paham bahwa Al-Quran itu betul-betul menganggap orang-orang yang yang beriman itu saudara kita ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi ya jadi setiap orang yang beriman itu adalah saudara bagi orang beriman yang lain Kenapa diumpamakan dengan memakan bangkai saudara? dalam salah satu ulasan para ulama mengatakan sebagaimana orang yang telah meninggal itu itu tidak punya kekuatan untuk membela diri orang yang sudah meninggal ya, mau kita apa-apain dia tidak punya kekuatan untuk membela diri seperti itu kan nah orang yang kita gunjing karena dia tidak ada jadi kita bebas bicara keburukannya sementara dia juga tidak punya hak jawab karena dia tidak ada jadi sama seperti orang mati seandainya kalau memang kamu laki-laki kamu benar dalam ucapanmu kamu ucapkan itu di hadapan orangnya sehingga orang itu akan memberikan jawaban padamu jadi kenapa diumpamakan dengan memakan daging bangkai karena orang yang kita riba itu juga sama seperti mayat yang tidak bisa melakukan apa namanya itu perlawanan ya atau memberikan jawaban ya ketika kita lakukan sesuatu atasnya Ayat ini juga hendak mengatakan bahwa riba itu sama dengan kebuasan dan kanibalisme. Wih. Ya, jelas kan? Ayuh hibu ahadukum ayakulalah ma'akhihi. Makan daging sesama itu kanibal. Dan kalau kita makan daging saudara itu adakah kebuasan yang lebih daripada itu? Ya, binatang-binatang buas itu mereka tidak makan daging yang satu spesies dengannya Tidak ada singa makan daging singa Harimau makan daging harimau tidak ada Ini kita makan daging saudara Ini kebuasan yang di puncak Jadi ribah itu Sama dengan kanibalisme dan Dan kebuasan Tapi Ayat ini di akhir mengatakan tawabun rahim, Artinya dalam Islam itu Kamu kalau selama ini telah melakukan berbagai macam keburukan termasuk buruk sangka termasuk menggunjing termasuk mengolok-olok berbagai macam hal yang buruk kamu masih punya kesempatan untuk bertaubat akhiri semua perbuatan-perbuatan burukmu dan bertaubatlah kalau kamu bertaubat kamu akan temui innallaha tawabur rahim sallu ala muhammad wa ali muhammad Ayat yang ke-12 secara umum selesai dan kita akan masuk pada ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ke-13. Wahai manusia, kami Tuhan telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Min zakarin wa untha. Jadi ada yang laki, ada yang wanita. Jelas. Ayat ini jelas. Wa ja'alnakum dan kami jadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa wa bersuku-suku. Kenapa? Kenapa kok dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dikasih alasannya sama Allah, lita'arofu. Agar kalian saling kenal. Karena kalau aku buat sama semuanya, jadi sama itu akan melahirkan kerancuan dan kebingungan. Seandainya semua laki-laki ini wajahnya dibuat sama semuanya, kita enggak kenal siapa ini. Ya. Jadi Perbedaan itu sesuatu yang yang kita butuhkan. Ya, dalam wajah ini kalau kita tidak beda, kita tidak akan mengenal. Anak-anak ya, yang kembar, ya kembar identik. Meskipun kembar identik itu seidentik apapun, pasti ada pembedanya kan. Tapi itu pun, betapa orang-orang itu banyak melakukan kesalahan hanya karena berhadapan dengan anak kembar yang identik. Baru dua orang, bayangkan kalau satu desa kita ini wajahnya semuanya sama gitu, agak susah gitu. <gak> Jadi orang akhirnya mencuri gampang gitu, tidak akan ketahuan siapa yang mencuri, oh? mukanya sama semuanya kok. ya Lita untuk saling mengenal. In akromakum, nah memang beda-beda, ada laki, ada wanita ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya putih, kuning, hitam, berbagai macam bahasa dan lain sebagainya, bersuku-suku, beretnis-etnis, ya. Tujuannya lita arafu. Tapi semua hal-hal yang membedakan itu sama sekali bukan kemuliaan hakiki. Jadi tidak ada alasan orang saya Arab, kamu non Arab, saya Arab, kamu ajam. Itu bukan ukuran kemuliaan. Saya anaknya Fulan Bukan ukuran kemuliaan Saya dari bangsa tertentu Dari suku tertentu Bukan alasan kemuliaan Al-Quran Menegasikan Semua Kemuliaan dan meletakkan Kemuliaan hakiki pada apa Inna <mulia> akramakum Indallahi Atkakum Yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Nah, paling bertakwa ini bisa dilakukan oleh wanita, bisa dilakukan oleh laki-laki. Tidak berbeda, ya. Dari suku apapun bisa menjadi bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sekarang kita akan akan bahas ayat ini salati ala Muhammad wa ali Muhammad. wa farajahum Sebagian mufasir berpendapat bahwa ayat sebelumnya kan berbicara tentang layas for kaumun min kaumin ya tentang ol olok-olok mengejek menghina berbicara tentang riba. Mufasir mengatakan bahwa kenapa sih orang itu melakukan perbuatan ol olok-olok? Kenapa sih orang itu kemudian menggunjing? Sebenarnya orang itu berbuat seperti itu dikarenakan mereka menganggap dirinya lebih unggul ya. ketika orang itu menganggap dirinya lebih unggul maka dia memberikan hak dirinya untuk apa? untuk menghina, mengolok-olok membicarakan keburukan, melecehkan, menghinakan, jadi sebenarnya orang ketika melakukan pelecehan, penghinaan olok-olok dan lain sebagainya atau penggunjingan itu sebenarnya berangkat dari bahwa dia menganggap dia yastagbir, menganggap dirinya lebih besar, lebih unggul, lebih mulia jadi, muaranya itu, nah, ayat ini hendak mengatakan bahwa ukuran keunggulan dan kemuliaan adalah ketakwaan, bukan gender. Ya, ada orang yang menganggap bahwa gender laki-laki jauh lebih unggul daripada gender Wah, wanita. tidak seperti itu. Jadi, Anda tidak lebih mulia hanya karena Anda laki-laki. Anda juga tidak lebih hina hanya karena anda adalah wanita atau sebaliknya. Anda tidak menjadi lebih mulia hanya anda dari suku ini, dari etnis ini, tidak, tidak seperti itu. Kita memahami bahwa kenapa kok takwa? Takwa ini adalah sesuatu yang sifatnya fundamental. Bahkan kelebihan-kelebihan yang lain, kemuliaan-kemuliaan lain kalau tidak dibarengi takwa bisa menjadi sesuatu yang negatif. Contoh ilmu, ilmu kemuliaan enggak? Kemuliaan. Orang punya kekuatan badannya, kemuliaan. Orang ketika dia punya kecerdasan, kecerdikan itu kemuliaan. Ilmu kemuliaan, kecerdasan, kecerdikan itu kemuliaan, kejeniusan itu kemuliaan, kekuatan itu kemuliaan. Orang kalau punya harta, kemuliaan. Orang kalau punya kekuasaan, kemuliaan. Tapi semua itu kalau tidak dibarengi takwa akan menghasilkan kerusakan. Orang semakin berilmu kalau dia tidak bertakwa, daya rusaknya semakin besar dibandingkan orang yang bodoh tidak bertakwa. Orang yang bodoh tidak bertakwa dengan orang yang berilmu bertakwa. Orang yang berilmu tapi dia tidak bertakwa sama orang yang bodoh yang juga tidak bertakwa masih bahaya orang yang berilmu tapi dia tidak bertakwa orang yang kuat yang berkuasa tapi dia tidak bertakwa masih lebih bahaya dibandingkan dibandingkan orang lemah yang tidak bertakwa jadi bahkan kemuliaan-kemuliaan lain kalau tidak ada takwa daya rusaknya akan semakin besar Kemuliaan kemuliaan seperti ilmu dan lain sebagainya itu, kalau tidak dibarengi takwa, akan lebih menghancurkan. Ya. Jadi, saking fundamentalnya nilai takwa ini, nah, <tuh> lagi pula kita ini menjadi wanita, menjadi laki-laki dari etnis ini, dari etnis itu. Itu kan sama sekali tidak ada peran kita, kan? Kita mendapatkan itu sebagai gift, sebagai anugerah dari Allah Kita tidak ikut campur untuk menjadikan diri kita Arab atau Ajam Atau dari etnis tertentu, atau sebagai laki-laki atau -laki. wanita tidak Itu ja'lun <tuh> ya. ilahi Makanya kan Wa ja'alnakum sya'uban wa qaba'ila Holaknakum min zakarin wa untha Wa Semuanya itu adalah ciptaan Allah, kreasi Tuhan dan Ja'lun uh, ilahi <tuh> dan sesuatu yang kita tidak berperan sama sekali dalam dalam hal itu kita tidak berhak menyombongkan diri kita dalam hal itu. Dan kita tadi sudah tahu kan bahwa tujuan daripada kenapa dibuat berbeda-beda untuk saling kenal. Nah, ayat ini juga berbicara tentang kemuliaan di sisi Allah dan kemuliaan di sisi manusia ketahuilah bahwa kemuliaan yang hakiki dan abadi adalah kemuliaan di sisi Allah. Kalau kemuliaan di sisi manusia temporer, sebentar. Ya, berapa lama sih manusia itu bisa memuliakan Anda? Ya, jadi kemuliaan yang datangnya dari manusia itu ya seumur dunia ini. Itu pun kita belum pernah ketemu orang yang dari sejak lahir sampai dia mati kemudian dia dimuliakan oleh manusia. Enggak, enggak ketemu kita itu. Jadi, ayat ini hendak mengatakan bahwa kita harus fokus pada urusan kemuliaan di sisi Allah. Itu yang perlu kita kejar. Kemuliaan di sisi manusia tidak terlalu penting, dan biasanya orang yang mulia di sisi Allah pasti mereka mulia di sisi manusia. Al-Quran hendak mengatakan bahwa... Manusia itu, secara fitrah, memang dia mencari kemuliaan, dia mencari keunggulan, dia mencari kelebihan. Itu bukan salah orang ingin menjadi mulia, boleh orang ingin menjadi, uh, katakanlah, unggul, lebih baik, boleh. Itu ya, tapi kita harus mencari bahwa kemuliaan itu adalah sisi Allah, bukan kemuliaan karena harta, bukan kemuliaan karena suku bangsa, etnis ya. Bukan itu. Ya. Kita akan bahas lebih jauh tentang tentang takwa ini sebagai nilai yang paling tinggi ya. Di Al-Qur'an meletakkan ketakwaan sebagai nilai yang paling tinggi. Sementara Nilai-nilai lain itu adalah nilai-nilai yang bersifat palsu. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ketika semua sudah paham bahwa manusia ini adalah anak Adam, ya, maksudnya dari asal usulnya satu dari Adam alaihissalam, maka tidak ada suku tertentu atau etnis tertentu yang berhak untuk membanggakan etnisnya atas yang lain dari sisi nasab. Nasab kalian satu dari Adam semuanya. Para mufassir kemudian berbicara tentang apa sih beda syu'ub dan qabail. Ya. Nah, wa syu'uban wa Secara umum kalau syaab itu adalah kumpulan yang besar, sementara kobila itu kumpulan yang kecil. Nah, kumpulan-kumpulan kobilah -kumpulan itu adalah syaab. Itu arti yang yang paling yang paling sesuai lah. Meskipun ada arti-arti lain nanti kita sebutkan di sini, tapi arti yang paling jelas adalah bahwa syaab itu adalah kumpulan yang besar. Di dalam syaab itu ada kumpulan-kumpulan kecil yang bernama. Kabila. Ada sebagian yang menafsirkan kalau syu'ub itu adalah kelompok-kelompok anjam, kalau kobail itu kelompok-kelompok Arab, ya. Jadi kumpulan masyarakat ya yang isinya adalah orang-orang Arab itu disebut kobail atau kobilah Tapi kumpulan masyarakat yang Ajam bukan Arab, itu adalah sya'ab. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau syu'ub kumpulan masyarakat Ajam, tapi kalau Qobail, kumpulan masyarakat Arab. Nah, istilah ini ya di zaman kontemporer ya, itu akhirnya kalau sya'ab itu ukurannya adalah batasan-batasan geografis, ya, bangsa Indonesia semuanya. Siapa yang disebut Indonesia? Ya yang ada di wilayah Indonesia. Padahal dalam Indonesia ada banyak suku, ada banyak kabilah. Nah, itu yang 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 uh, baru artinya seperti itu di zaman sekarang ini artinya seperti itu. Sementara kabilah atau suku itu adalah yang uh, kaitannya dengan 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 etnis atau dengan dengan seperti ya etnis etnis atau warna kulit ras nah itu itu bilang ala kulihal nah Al-Quran menegaskan hal ini la syai'a afdalu minat taqwa fi sabili taqarrub ilallah kita kalau berbicara manusia dan kita berbicara manusia yang bertuhan Ketika manusia ini hendak membuka hubungan dengan Tuhan Ketahuilah bahwa Al-Quran mengatakan Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan anda manusia kepada Tuhan melebihi taqwa La syai'a fi Jadi anda sudah jangan cari lain-lain Anda juga jangan mainkan etnis anda Jangan mainkan ras anda Jangan mainkan suku anda Jangan mainkan nasab anda Tidak laku semua itu inna akramakum indallahi atqakum la syai'a afdalu minat taqwa fi sabili taqarrub ilallahi ta'ala jadi seperti itu manusia seringkali silap dalam melihat mana nilai yang hakiki dan mana nilai-nilai yang non hakiki nilai yang asli dan palsu tadi sudah kita ungkap berulang-ulang. Nilai asli itu ketakwaan. Ini jelas sudah. Dan tidak ada orang beriman dan beragama apalagi mengenal agama Islam ini yang akan 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 uh, membahas tentang nilai takwa sebagai nilai yang sifatnya hakiki dan fundamental. Saya kira semua orang beriman dan uh, muslim dan mukmin sepakat dengan dengan betapa mendasarnya nilai takwa ini tapi ada orang-orang yang 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 silap ya silap kadang-kadang mereka akhirnya mencari kemuliaan atau menganggap kemuliaan ketika mereka ternisbatkan pada suku tertentu pada etnis tertentu pada ras tertentu ya ini padahal sesuatu yang paling marak di era jahiliyah jahiliyah itu urusan mereka kemuliaannya bukan kebaikannya bukan keberaniannya bukan ketulusannya bukan sifat kesatrianya, bukan hal-hal uh, yang baik Bukan perangai, bukan mereka melihat kemuliaan, mengukur kemuliaan dari ini turunannya siapa ini, dari suku mana ini? Wah Hatta orang ini pecat pokok dari suku itu berarti dia mulia. Nah, itu itu jahiliyah itu. Jadi kalau di zaman sekarang ini, apalagi orang beriman Islam masih ngomong sesuatu yang di luar takwa, masih mengukir ukuran-ukuran selain takwa, pastikan dia adalah orang yang otaknya masih penuh dengan 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 sentimen jahiliyah. Ya. Jadi nilai nilai takwa tidak bisa digeser oleh masalah nasab, oleh masalah suku, oleh masalah kabila, masalah Arab Ajam, ya, enggak bisa. Jadi jahiliyah itu Identik dengan fanatisme kesukuan, mereka mengukur kemuliaan dari suku. Jadi, saya ulang lagi, meskipun orang itu bejatnya minta ampun hanya karena dia dari suku ini, maka dia diberi kemuliaan. Nah, ini yang ditabrak oleh Islam. Jadi, siapapun Anda, kalau Anda tidak baik, Anda terhina dalam agama ini. Siapapun Anda, kalau Anda baik dan bertakwa, Anda mulia di agama ini, itu adalah ukuran yang diberikan oleh agama ini. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ada sebagian yang membedik kekayaan dan harta sebagai kemuliaan ya sehingga mereka menganggap orang yang mulia itu orang yang punya istana-istana megah, orang yang punya banyak pelayan, ya orang yang punya banyak pendukung, yang punya banyak fans, ya itu dianggap kemuliaan. Padahal itu juga kemuliaan palsu. Ada sebagian yang menganggap kekuasaan, jabatan, ya pengaruh, ya itu dianggap kemuliaan. Lagi-lagi itu adalah kemuliaan yang palsu. Jadi semua tadi ini pengaruh ini dan lain sebagainya, harta, kekayaan, jabatan kalau tidak dibarengi dengan takwa, maka bisa berakibat sesuatu yang buruk dan dan negatif. Atau bisa menjadi sumber keburukan dan kerusakan. Jadi nilai yang tidak goyah ya yang tidak bisa digeser adalah nilai ketakwaan. Nilai-nilai lain bergantung pada ketakwaan. Karena itu, sebuah ideologi langit ya, atau agama langit seperti Islam ini tidak mungkin agama ini kemudian mengiyakan kemuliaan-kemuliaan uh, palsu seperti etnis, suku, ras dan lain sebagainya. Agama ini pasti menolaknya dan melawannya. Inn akramakum indallahi Nah, ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang asbabun nuzul. Jadi ayat ini dibaca Rasul dalam peristiwa-peristiwa apa diantaranya ini? Ketika peristiwa Fatwa Makkah dan Bilal yang hitam kelam itu diminta oleh ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik di punggung Ka'bah dan mengumandangkan azan, itu orang-orang yang orang jahiliyah yang masih yang masih apa namanya itu otaknya masih dengan fanatisme kejahilian di antaranya ada Atab At Ibn Asid ya. Dia melihat Bilal ini kan budak. Dia orang merdeka. Atab At berkata apa? Ashkurullah, Bayangkan-bayangkan ini. Bayangkan. Jahiliyah ini kalau sudah sudah mengakar itu kayak gini ini. askurullah kata si Atab At ini. Jadi ketika melihat peristiwa Rasul memerintahkan Bilal yang hitam itu untuk naik di punggung Ka'bah dan mengumandangkan azan, itu Atab At berkata apa? Aku bersyukur kepada Allah. An malo abi abahku sudah mati, ayahku sudah mati. Ya min hadhi dan sudah meninggalkan dunia ini. Walam yaromislah hadal yaum dan tidak melihat seperti hari ini. Melihat seorang budak hitam Kemudian naik di punggung Ka'bah dan mengumandangkan azan, dan kita mendengar azan seorang budak hitam ini. Jadi, buat mereka sangat menghinakan itu, dan dia bersyukur karena apa? Karena aku melihat sudah apa daya, karena aku masih hidup, tapi aku bersyukur ayahku sudah meninggal. Tidak melihat peristiwa ini, saking mengakarnya fanatisme kesukuan itu. Orang lain bernama Al-Harith ibn Hisham berkata. Ketika terjadi peristiwa Rasul memerintahkan Bilal itu, alam yajid Rasulullah ghairu hadzal ghurab al-aswad lil adzan. Ini padahal mereka ini sudah beriman loh ya. Tidakkah Rasul mendapatkan orang lain selain gagak hitam ini? Jadi menghinakan Bilal sebagai gagak hitam. Al-ghurab al-aswad untuk mengumandangkan azan. Masa yang diperintah Rasul gagak hitam ini? Ya memang hitam ya, tapi kan tidak seperti itu seharusnya orang yang beriman. Dia harus menggeser nilai ras etnis dan suku dengan nilai ketakwaan. Kemudian turunlah ayat ini dan menjelaskan nilai yang hakiki itu apa. Sebagian berkata bahwa ayat ini turun ketika Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang untuk menikahkan para budak dengan putri-putri orang Arab. Jadi meskipun mereka budak, mereka boleh mereka kakan dengan putri-putri kalian. Ya. Dan mawali itu ya, mawali itu di apa itu dinisbat, apa maksudnya di mawali itu adalah nama untuk para budak ya yang yang telah dibebaskan ya oleh para tuan mereka ya. Atau mawali disebut selain Arab. Selain Arab disebut mawali juga. Nah, jadi bahkan mereka hanya non Arab tidak boleh menikahi orang Arab sampai sebegitunya. Nah, Rasul kemudian memerintahkan agar tidak apa-apa putri-putri Arab menikah dengan non Arab is okay no problem. Mereka kemudian protes ini kepada Rasul. Ya Rasulullah, atamuruna an -nuzawija banatina minal mawali. Apakah kau merintahkan putri-putri kami ya untuk kami nikahkan dengan mawali ya budak-budak yang telah bebas atau orang-orang non Arab kemudian turun ayat ini untuk melawan pemikiran fanatisme kesukuan mereka Rasul suatu hari di Mekah pernah berucap seperti ini, ya ayuhan nas innallaha qad adhaba ankum aibatal jahiliyah wahai umat manusia Allah telah menghilangkan dari kalian itu sisi buruk ya daripada jahiliyah wa dan saling bangga-banggaannya mereka dengan ayah-ayah mereka saya keturunan fulan saya keturunan fulan rojulan manusia hanya ada dua rojulun barun takiyun karimon al allah seorang yang baik bertakwa dan mulia di sisi Allah dan yang lainlah fajirun orang yang durjana pelaku keburukan syakiyun ya yang jauh dari nilai takwa hayyinun Allah dan itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala wan banu adam dan umat manusia adalah anak-anak Adam Wahalakallahu Adam min turab dan Allah menciptakan Adam dari tanah dan kemudian baca ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir di kesempatan lain, Al Rasul pernah berkata, Wahai umat manusia ala inna rabbakum wahid, Tuhan kalian satu, wa inna abakum wahid, ayah kalian satu, Adam maksudnya, ala la fadla Allah, 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 Tuhan kalian satu, ayah kalian satu, tidak ada keutamaan Arab atas Ajam atau sebaliknya, Ajam atas Arab, tidak orang hitam lebih mulia daripada orang merah, kulit merah tidak lebih mulia daripada hitam, kecuali dengan takwa. Ala hal ballagtu? Kemudian Rasul berkata, "Tidakkah aku sudah menyampaikan perkara penting ini?" Mereka berkata, "Qulu na'am." Kemudian Rasul melanjutkan liuballil asyahid al hendaknya yang hadir mendengar ucapanku ini sampaikan kepada mereka yang tidak dengar supaya mereka paham apa nilai kemuliaan hakiki bagi umat manusia. Di kesempatan lain Rasul berkata Inna la yanzur ila ahsabikum wa ila ansabikum. Allah tidak melihat ya hasab kalian seperti apa nasab kalian seperti apa wa ila Tuhan juga tidak lihat raga kalian seperti apa putih merah tinggi ganteng matanya biru tidak dilihat semuanya itu wala juga tidak melihat harta kalian walakin yanzuru ila qulubikum Allah melihat hati-hati kalian faman kana lahu saleh barang siapa yang punya hati yang baik tahannanallahu alaihi Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang itu wa inna antum banu adam kalianlah anak-anak adam wa ahabbukum ilaihi dan yang paling Allah sukai dari kalian adalah yang paling bertakwa. Permasalahannya meskipun agama ini telah memberikan ajaran yang jelas seperti ini, tidak banyak masih banyak orang-orang apalagi yang mengaku Islam dan beriman, mereka masih bermain dengan darah, dengan nasab, dengan bahasa ya, dan mereka mendahulukan apa namanya itu kesamaan etnis dan ras ataupun bahasa melebihi ukhuwah Islamiyah apa daya banyak orang-orang yang berislam tapi tidak kenal dengan nilai Islam mereka berislam tapi masih dengan nuansa al-asabiyah al-jahiliyah dengan fanatisme jahiliyah Rasul pernah berkata tentang urusan bangga-banggaan nasab ini da'uha fa'innaha muntina tinggalkan-tinggalkan bangga-banggaan seperti ini busuk baunya fa'innaha muntina dan ketika Islam menghidupkan prinsip inna akramakum indallahi atkakum maka dari masyarakat itu lahir orang-orang mulia yang boleh jadi secara etnis secara ras atau secara keturunan bukan siapa-siapa orang-orang seperti Salman al Farisi ya ajam orang-orang seperti Abu Dar al Rifari Ammar ibn Yasir ya orang seperti Yasir dan Megdad ya itu muncul di tengah-tengah masyarakat Arab mempunyai kemuliaan meskipun mereka secara suku dan nasab uh, tidak punya kemuliaan seperti yang dianggap oleh orang-orang Arab yang fanatik dengan ras dan suku itu. Iya, dan sebenarnya ketika kita berbicara revolusi itu revolusi etika ya, revolusi nilai ketakwaan ya, bukan bukan urusan warna kulit ataupun etnis ras dan lain sebagainya itu semua sesuatu yang yang tidak hakiki. Dan uh, pada bagian ini kita akan akhiri dengan ucapan ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berucap kulukum bani Adam wa Adam kulikomin torab waliantahian nakaumun yafkoruna bi abaihim au layakunan ahwan Allahi min al jalan semua kalian bani Adam Adam tercipta dari tanah hendaknya kalian berhenti hendaknya kaum ini berhenti untuk saling bangga dengan ayah-ayah mereka atau mereka akan lebih hina dari ada binatang ada serangga yang di Padang Pasir itu serangga hitam namanya jela Kita masih menyisakan sedikit tentang tentang uh, takwa tapi kalau saya masuk dalam buasan ini maka pertemuan kita akan akan panjang pada uh, malam hari ini. Kita cukupkan sampai sekian dan uh, masalah hakikat takwa itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah thummal minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh